Boleh, Mak. Ed, Mak. Aman, Bang. Ya, saya Bapak Diono. Pak Diono, ini terkait harga ayam kan katanya lagi tinggi ya. Berapa sih harga ayam? Harga ayam sih sebenarnya enggak begitu tinggi, tapi harganya naik turun. Jadi sekarang itu kalau ayam hidup itu sekitar 22.000. Ya, itu ayam hidup ya yang masih belum dipotong. Tapi kalau sudah bersih kita ngambil dari pemotongan tuh ya sekitar 35.000 per kilo. Kayak ini harganya beda-beda. Saya modalnya 33. Kalau pilet ini modalnya 44.000 modal. Jadi kita jual di pasar ya 48, 49. Per kilonya ayam jadi sampai 49.000 gitu ya? Ya itu ayam pilet. Ayam pilet ya yang ini. Kalau ayam ini kayu ini 40.000 sekilo. Ya kalau utuh itu per kilonya segitu. Kilonya 40.000 gitu ya? Ya 40.000 standar. Ini kemarin tuh habis lebaran itu ayam sempat turun. Turun sekitar hampir 3.000 lebih per kilo, tapi selang 2 minggu naik lagi, tapi naiknya gak banyak, naiknya 500, 1.000 sampai 2.000, ini kembali turun lagi 1.000 gitu. Ini sebenarnya sih udah mulai normal sebenarnya ini, sayangnya ya mungkin menjelang mau lebaran haji kali, jadi ayam agak naik, tapi naiknya gak banyak, ini cenderung stabil ini. Itu biasanya kalau harga ayam naik itu dari tenaga kerjanya. Kalau ayam dari kandang itu sebenarnya dia harganya biasa. Maksudnya tenaga kerjanya itu yang harganya itu. Ambil orang dari luar itu harganya beda. Kalau ayam pemotong-pemotong biasa itu harganya stabil. Ini ya kalau dampaknya ya pedagang itu pembelinya mulai sepi. Kadang-kadang ngambilnya 5 kilo, bisa sekarang mungkin 3 kilo, diganti yang lain gitu, kayak tukang mie ayam itu biasanya 5 kilo, sekarang ngambilnya 3 kilo, yang lainnya diganti, kayak pokoknya pengganti lah, bukan nggak sampai 5 kilo lagi, untuk menyiasati mie ayam itu. Kalau kita pedagang tuh, kalau ayam udah mulai begini, kita ngambilnya nggak banyak, jadi kita hati-hati aja. Gak usah banyak-banyak, takutnya kalau kebanyakan tuh gak habis, bau itu. Makanya kalau kita gak habis tuh, kita beli es banyak belinya. Es buat di rendam sama air es itu. Kita dimasukin freezer. Ya yang diharapkan pedagang itu ya harganya stabil, sering-sering ada operasi pasar. Gitu. Jadinya kita tuh kadang-kadang kalau ayam naik itu kita gak tahu naik. Faktor apa kita nggak tahu, taunya ayam naik itu aja. Jadi kayak pedagang itu ya bingung sendiri. Jadi kadang-kadang ayam naik itu kita nggak tahu naiknya dari mana. Kayak pelanggan belanja beli tanya mas ini ayam naik kenapa? Kita juga bingung jawabnya, taunya nggak tahu. Penyebabnya apa? Tahu-tahu turun gitu. Jadi sering-sering operasi pasar biar ini. Tapi dalam beberapa belakangan ini sudah ada operasi pasar? Belum ada. Semenjak habis lebaran belum ada. Ya itu ya. Sama-sama.
Kalau normalnya kan kalau di sini 40.000. Naik juga berarti ya? Kemarin sampai 130 kayak gitu. Sekarang ya udah turun. Siapa, Pak? Bapak Amin. Pak Amin, ini pertengahan tahun ini kan katanya harga sembako lumayan meroket. Nah, apa aja nih, Pak, harga yang terbilang tinggi saat ini? Oh, sekarang yang tinggi itu Bombay. Bawang Bombay dari biasanya 25-30 sekarang sampai 60.000. Tomat merah biasanya kan cuma 10.000 sampai 12.000, sekarang udah 20.000. Kentang biasanya 15.000, sekarang udah nyampe 20.000. Bawang merah, bawang putih alhamdulillah sih ya, udah masih standar lah, sekarang di kisaran 45 gitu. Kalau cabai merah sekarang udah mulai naik itu, yang cabai merah keriting biasa kemarin itu kan 35-40, sekarang udah nyampe 60. Sayuran tadi kol juga ya, Pak? Kol naik juga, biasa 6.000 nyampe 8.000, sekarang udah 16.000 gitu. Ini kenaikan ini udah sejak kapan? Udah ada, habis lebaran lah, belum pada turun lagi. Ya sekarang kan udah mau lebaran haji ya, kalau lebaran haji biasanya kan apa-apa pada naik gitu, kalau menjelang hari raya itu. Ada ngaruh ke musim juga gak sih, Pak? Kalau musim sekarang kan ya nggak, belum panen raya, sebelum panen rayanya masih berapa bulan lagi gitu. Jadi masih pada mahal semua barang-barang itu. Kalau dampak spesifiknya Bapak sebagai pedagang apa nih, Pak? Ya dampaknya sekarang ini gitu, Pak. Kayak langganan-langganan itu jadi ngambilnya sedikit-sedikit, nggak begitu banyak. Banyak keluhan, ya mudah-mudahan cepat itu gitu, apa namanya, turun lagi. Makasih ya, Pak. Iya. Cabai, kentang, tomat. Biar masuk TV nanti, nanti ditonton sama Nanda di rumah. Iya. Oh, sama aku masuk TV katanya. Tapi kok dipatroli gitu?